bulatnya, terus kemudian kepala jengking. Ini harganya. Kita coba ya. Guys, ini udah jadi nih. Nah, sekarang kita coba. Karena ini kan katanya extreme food kalau di Thailand. Ini kalajengking nih. Gua nggak tahu ini bahaya atau enggak, tapi kalau misalnya di sini dijadiin makanan pasti udah nggak pernah bahaya lagi kan. Jadi nggak membahayakan nih. Coba ya. Ini tuh, gue makan capitnya, kerasnya doang. Nah, belum ketelan tapi. Coba makan bagian buntutnya deh. Nah, lo tau udang kan? Udang goreng. Kalau misalnya udang goreng, digorengnya sampai garing banget. Ini rasa buntutnya nih, buntut udang. Rasanya kayak gitu. Gua ganti. Nih. Gua telan ya. Agak susah ditelan. Gak ketelan jujur ya. Cuma dibilang gak enak sih, enak ini. Ulet. Ulet apa ya? Ulet sutra kayaknya, tapi ya nggak tahu deh ulet apa ini, gua coba ya. Oh my god, oh nggak rasanya kayak gimana? Pas digigit tuh, ini rasa protein dan berasa banget gitu, tapi ya nggak apa-apa. Ini bisa ketelan. Sekarang belalang. Cobain ya. Masa kalau orang-orang lain bisa makan, kita nggak bisa makan. Nah, kok ini enak. Belalang enak. Kalau lo pengen tahu rasanya kayak gimana, goreng udang pakai micin, pakai garam. Goreng yang garing banget, nah itu rasanya. Gua kalau ulet kayak gimana gitu, kayak belenyek begitu loh. Gimana ya? Anjir, gua mau ngambil begitu ada uletnya, kayak tahu aja dia, gua kagak mau. Nih, kalau belalang gua makan lagi. Ala jengking. Lagi ya, kalau jengkingnya gua habisin. Capitnya doang gua kagak mau, keras. Ulet. Pakai tangan aja deh. Belalang. Ulet. Udah kali ya, kenyang masanya. Ini kan high protein semua nih. Ulet terakhir. Ini video sampai mulut gua habis. Biar lo lihat bahwa semua ini gua makan. Rasanya aneh, tapi emang enak. Wah.
Monolanya tuh susah. Enak sih bener. Maksudnya gue gak ada rasa yang pengen bikin lu muntah gitu. Kalau lu ke Thailand, lu mesti carinya di sini nih, di Pattaya Floating Market. Karena gue coba tanya-tanya di tempat lain, mereka nggak ada yang tahu gitu gimana jualnya. Tapi mungkin di sini salah satu tempat yang paling gampang lu cari untuk bisa beli extreme food. Masih ada sisa ya? Kakinya kayaknya itu. Habis ya? Lu mesti coba.